Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan, sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Sore ini kegiatan MPS bersih-bersih di samping rumah, di belakang garasi mobil. Saya mau buat kebun di sini kawan, mau buat kebun. Kita bersihkan batu-batunya dulu. Kita mau tanam pohon di sini. Ini lumayan luas ya, ukurannya luas sekali ya untuk kebun. 2 kali 2,5 meter. Kalau memang tidak mampu menanam 10 pohon jati, maka saya ganti dia 10 pohon tomat atau 10 pohon cabai. Ya kan, karena pohon mangga nggak bisa 10 biji di sini. Kita mulai kawan. Batasnya sampai sini kan. Tadi caranya batunya dulu yang disingkirin. Batu dari sini dulu kali. Batunya banyak nih. Batunya banyak. Garasi. Jadi tadinya di sini. Kelipat tuh. Batu-batunya sudah beres kawan. Sekarang kita mau siram air dulu biar tanahnya gembur.
Lepas kawan. Lepas. Jadi kita lanjutkan lain kali ya. Lepas kawan. Kita perbaiki dulu. Ini bagian pertama ini ya. Kawan, ini rupanya copot. Kita lanjutkan besok. Kita perbaiki cangkulnya dulu yang mantap. Doakan kawannya biar kebunnya di sini mantap. Jalan. Mau diperkuat dulu nih, mau diperbaiki. Kuat. Ya mau ngambil. Hah? Oh. Air siapa? Air yang apa yang kental? Okay. Langsung? Ya. Kena mama nanti. Itulah tadi kawan, itu kebun ya, nanti itu kebun di situ. Ada 10 pohon mau ditanam, yaitu 5 pohon cabai dan 5 pohon tomat. Sip.